Gunawan. Eddie Hartono serving now. Both pairs willing to stand back, let their... Ini dengan tentunya nggak asing lagi. Ini kok Edi Hartono dipanggil dengan kempong. 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 Ya, memang udah cedera nih. Iya, oh cedera. Iya. Lututnya. Iya, lututnya nih. Oh. Iya. Saya bulan Desember kemarin nggak bisa jalan, Pak. Ayo. Prinsip tidak boleh mau cedera lagi. Ini ya. Jadi gini kok, lurus kok. Ke belakang ini. Oke ya. Oke. Okay. Lihat depan. Satu, dua, tiga. Pemainnya mantap. Mantap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aris Setiawan, MCO Master Olahraga. Kali ini MCO dapat pemain legend. Ini era tahun 90-an. Ini dengan tentunya nggak asing lagi. Ini kok Edi Hartono dipanggil dengan kempong. 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 Ini mengalami overuse. Ini bukan cedera, overuse. Ini sebenarnya Edi Hartono ini sudah lama lihat saya, baru sekarang ketemu. Jadi ini mengalami ini sudah tegang dulu. Padahal belum diapa-apa kan dulu. Sebenarnya yang dirasakan itu apa? Kok di YouTube teriak-teriak? Iya itu yang benar ya. Iya. Sakit kan? Sakit. Iya. Sekarang ini yang enggak masalah. Beda kan? Tuh bisa gitu ya. Iya, ini. Oh. Iya. Ini enggak apa-apa kan? Tapi ini enggak? Iya. Halo? Iya. Nah, sakit kan? Iya. Nah, ini. Ini enggak apa-apa ini. Itu apalagi terus. ini masih aktif. Jadi ini usia dan masih aktif sehingga ini ototnya itu ibarat kelelahan. Oh. Yang dirasakan ini tadi adik ini Hartono Arbi tadi ini sakitnya. Halo, sakitnya ini. Iya. Pedih. Ini. Iya. Sakit ini? Iya. Sakit kok ya? Aduh. Ini kok. Beda ini kok. Ini? Iya. Ini? Beda. Beda ya. Beda. Ini kan. Fis agak kenceng fis. Iya. Kenceng. Ojo itu, jangan itu. Iya. Pakai tengah dah, pakai itu. Ah. Aduh. Tidur, pengen tidur? Enggak, ini tegang saya. Tidur. Jangan tegang. Kalau tidur tegang. Kalau tidur tegang. Iya. Ini agak sesekan. Iya. Oke, kakinya gini kok. Ah. Sebenarnya teman-teman itu sebenarnya Icuk Sugiarto juga mau ke sini. Oh. Di Batam ya apa di? Enggak, di Sukabumi dia. Sukabumi. Dia kan ada apa camp badminton sana. Okay. Bagus tempatnya. Iya. Juga lutut juga. Oh, lutut dia. Iya. Kemarin terakhir itu gemuk sekali. Iya, benar. Benar. Enggak tahu udah gemuk atau masih gemuk ya. Wah, itu. Los. Usia berapa? Saya 59. Oh, 59. 59. Wah, 59. Padahal sudah lansia. Lansia ya maksudnya? Lansia, tapi ototnya luar biasa. Hah? Lu yang sebelah sini enggak kuat ototnya, Pak? Ya, lemah. 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 Oh. Kecil ini. Oh. Jadi supaya kuat dilatihnya gimana? Iya, dilatih, latihan penguatan. Penguatan kayak gini-gini gitu ya? Iya, salah satunya itu. Iya. Ini kan dominan kanan. Jadi ini kalau dipaksa bisa cedera. Memang udah cedera nih. Iya, oh cedera. Iya. Lututnya. Iya, lututnya nih. Oh. Iya. Saya bulan Desember kemarin enggak bisa jalan, Pak, sampai baru bisa. Udah mendingan daripada tadi. Oh, sampai enggak bisa jalan? Enggak bisa jalan, Pak. Di rongsen OA. Tipis itu apa? Bantalnya tipis, meniskus. Ya, okay. Ya, kalau meniskus itu tidak boleh itu tadi aktivitas berat. Oh.
Sakit ini? Enggak, udah. Ini? Udah enggak, tadi sakit banget ya? Ini loh. Tadi sakit banget, kenapa? Iya. Tadi saya katakan bahwa ini mengalami tadi spasmo. Kekakuan otot. Yang enggak di ini ya, enggak dibetulin dari... Ya enggak, belum dirilis ototnya gitu loh. Nah, kekakuan otot inilah yang menekan serabut-serabut saraf. Sehingga membuat gerakan nyeri, sakit. Nah, sakit inilah yang membuat trauma. Sehingga trauma ini membuat kita itu tidak menggunakan otot ini secara maksimal. Istilahnya dimanjakan lah. Sehingga mengalami atrofi. Nah, kalau atrofi itu dibiarkan terus akan mudah mengalami cedera. Karena masa ototnya menurun. Habis ini latihan sepeda. Sepeda tiap hari ya? Tadi. Tapi sepeda. jangan jauh-jauh. Enggak, sepeda statis. Sama statis yeah. maupun dinamis jangan. Kalau statis kan jangan sampai long time. Itu harus ada tolak ukurnya. Harus ada heart rate-nya itu. Itu jangan sampai berjam-jam. Resiko. Enggak, paling 40 menit. Itu. Sakit nih? Udah enggak ya, Pak? Udah enggak, tadi sakit ya? Apa merasa saya kurangin? Di itu, Pak, di tusuk. Halo. Tuh, tadi halo. Sakit banget, Pak. Iya. Ini masih soal ini. Iya, iya kan? Iya, itu masih. Iya. Los. Los. Nah, itu. Pak, di face bawah. Itu atas dipanasin dulu. Nah, panasin dulu, dibiarkan. Sekarang di bawah dulu. Nah. Ini sudah enak sekali. Enggak tegang kan? Enggak. Tadi agak tegang. Wah, takut ya? Agak takut. Jadi lihat YouTube kok pada teriak-teriak gitu ya. Ini saya setel kok. Ini kan kalau saya buatkan 100%, wah bisa. Sampai ada yang gini. Ya kita lihat, kita tidak apa ya, tidak langsung menggunakan 100%. Paling 50. Bukan 100 buat langsung. 100 buat lah. 50 dulu. Ya oke, sekarang bagian belakang kok. Tengkurap kok. Iya, tengkurap. Oke. Waduh, ini agak sesek kok. Iya, salahnya agak. Iya, tadi pakai kolor salah. Harusnya kolor. Oke, rapat kakinya. Oke. Gini kok ya. Nih, sakitnya itu nih kok. Sakit ya? Ini sakit. Ini? Enggak, ini sakit ya. Allah satu, di jeruk ini aja. Fis, aku enggak pakai coba. Enggak usah pakai ini. Penjar mati. Halo. Aduh. Pelan. Aduh. Wah, gangkal itu. Aduh. Wadah. Woi. Woi. Aduh. Agak gangkal itu. Iya, ini harus dihancurin. Sakit pak, aduh, sakit ini? Enggak. Teriak-teriak tadi. Cek lagi. Ini? Enggak. Hah? Enggak. Udah aman. Enggak. Ini? Enggak, Pak. Tapi ini sakit. Enggak.
Nah, udah lembek itu. Hmm. Oh, udah lembek. Ya, udah lembek toh? Hmm. Maksudnya sudah rilis ini. Iya, iya. Ini enggak, ini tekan lagi enggak apa-apa ini. Hmm. Ini? Oh, iya, itu dikit aja. Nanti sakit banget ya. Iya. Oke. Okay. Enak banget kok gitu. Sakit? Enggak. Enak? Lumayan enak. Lumayan enak. Ini sudah enak ini. Iya. Ya kita akan reposisi kok. Reposisi kita. Relax, relax. Turun lagi, turun. Bantalnya dilepas dulu. Bantal lepas. Ya. Turun dikit, turun dikit, turun lagi. Oh, oke. Okay. Relax. Relax, 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 relax. Oke. Oke, okay, balik badan. Relax, relax, relax. Oke, okay. Cek jalan. Cek jalan. Cek jalan. Gimana? Ya. Lebih ringan? Iya, lumayan, Pak. Sebelum lumayan. Saya pijat tadi sakitnya pada saat apa itu? Sakitnya itu kadang-kadang di sini bisa itu apa kayak cek gitu loh, kayak. Ya. Oh, kayak, gitu. Kadang-kadang kayak ya, ngunci. Kayak ngunci. Iya, ya, karena meniskus itu. Iya. Tapi sekarang udah beda. Sekarang ya lumayan, Pak, lumayan ya. Masih ada? Ya nggak ketahuan Pak, nanti kadang-kadang itu gitu sendiri gitu loh. Oh, muncul sendiri. Muncul sendiri kadang-kadang. Terus kalau tidur kadang-kadang balik gitu cek celeng gitu, ya. Cek gitu-gitu. Tapi secara gitu. Umum ini sudah ada perubahan. Ya, ini agak lumayan agak ya. Lebih enteng dari tadi. Iya. Ya. Cuma tadi loh Pak, penguatan gimana Pak selain itu? Selain yang ini apa lagi? Penguatan buat ini. Bapak kayak ini ya. Yang apa jadi, lagi? Jadi latihan gini. Contoh sederhana gini, iya, iya. Satu contoh deh. Jadi ada kursi segini, jadi gerakannya gini. Tidak boleh lutut ini melebihi ujung jari, ini nggak boleh. Nggak boleh. Melebihi ujung kaki. Oh. Lutut nggak boleh melebihi ujung kaki. Jadi harus gini. Oh, segini aja ya? Ya. Oh, segini. Nah, patahnya ke bawah. Gini. Ya. Nah, ini kan melebihi. Gini aja. Lutut tidak boleh melebihi ujung jari. Ya, berarti gini kaki. Aja. Ya, agak ke belakang. Agak belakang pantatnya, oke. Okay. Gini ya. Nah, bawah sedikit pantatnya, oke okay, ya. Satu, dua, tiga, oke. Okay. Jadi pakai ini. Oh, pakai ini ya. Ya, kalau, supaya. Iya, kayak gini ya. Ya. Ayo, prinsip tidak boleh melucu dengan kaki. Ini ya. Jadi gini kok, lurus kok. Ke belakang gini. Oke okay, ya, oke. Okay. Lihat depan. Satu, dua, tiga, 8 detik. Terus turun, duduk. Oh, gitu ya. Iya, iya, iya. Ini masih ada gininya. Ini harusnya lurus gini kok. Oh. Gitu. Ke belakang, pantatnya ke belakang sana ya. Ya, seperti naik, sedikit naik. Naik. Hop, tahan. Oke, tahan. Lihat depan gini. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, turun. Ya. Iya, iya. Di samping gitu. Yang tadi ya, Pak? Iya. Gitu kok. Iya, iya. Banyak variasi kok. Ini siap. Solo satu. Siap. Itu. Mantap. Mantap ya. Komennya mantap. Mantap. Okay.